Enggak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Desa Backpacker. Hai dulur backpacker, pripun kabare lur? Abik toh? Semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang umur serta rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ternyata kita sedang berada di perbatasan Kedong Loteng, Kaliwader, dan Wadas Lor. Berarti perbatasan pada sekali Jumuteng Jumuteng Jumuteng. Nah, dulur-dulur bisa melihat di sini ada sungai lor, tapi terlihat airnya itu tidak jernih ya, karena tadi malam itu hujan lor, jadi airnya itu keruh, jadi tidak bening ya, tidak jernih. Nah, kami penasaran karena kami melihat ada grojogan ya, jadi aliran sungainya itu ada grojogannya. Ada kayak air terjunnya tapi kecil lor. Nah, kita menuju ke sana. Jujur kami itu lagi penat ya lor ya, karena pekerjaan dan lain-lain. Semoga video ini bisa menghibur dulur-dulur yang lagi penat atau yang ada di kota yang sedang merantau. Semoga video ini bisa menghibur dulur-dulur semua ya. Dulur-dulur jangan salfok dengan pakaian kami ya, karena kami itu baru saja pulang dari kerjaan lor. Jadi outfit kita itu ya terlihat formal. Ya, karena kita itu lagi penat-penatnya. Ya, jadi kita jalan-jalan aja gabut. Nah, jadi, karena kita penasaran jadi kita berhenti di sini. Saya juga masih pakai sepatu pantofel karena barusan kerja ya lor ya. Nah, kondisi sawah di perbatasan Kedong Loteng, Desa Wadas dan Desa Kaliwader masih belum ditanami padi ya lor, karena masih dibajak. Nah, ini ada orang yang sedang membajak sawah menggunakan traktor atau mesin traktor ya lor ya.
Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Desa Backpacker. Karena dengan dulur-dulur subscribe, kami bisa lebih bersemangat dalam berkarya atau belusuan di desa-desa, terutama di Desa Purworejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.